Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Eko Son Prasetyo, channel yang khusus mereview HP-HP jadul yang ada di Indonesia. Handphone jadul yang akan kita review kali ini dari Nokia ya. Ini dia Nokia X501. Unit ini rilis di Juni 2010, LCD TFT 256.000 warna, OS-nya Symbian 9.3 dengan internal memori 200 MB dan micro SD sebesar 2 GB. Dibekali dengan kamera 5 MP lengkap dengan LED flashnya. Sudah dilengkapi Wi-Fi, Bluetooth dan juga radio FM. Memiliki 5 varian warna, ada pink, ada blue grey ya, kebiruan, azure ini. Ada graffiti black dengan warna hitamnya, yellow green ya, hijau agak-agak toska ini. Dan juga ada warna ungu atau purple. Hijau sama purple ini kayaknya agak langka nih ya. Saya jarang banget ketemu unit X501 dengan warna ini. Oke, kita balik lagi ke Nokia X501 pink yang akan kita review ini. Unit ini terlihat sangat feminim, kayak kotak bedak cewek-cewek ini malahan. Ditambah lagi warnanya yang merah muda terlihat menggoda. Kita buka cover baterai, ini penampakan slot SIM card dan slot micro SD. Di bagian bawah ada double speaker. Oke, kita akan pasang SIM cardnya. Kita ambil, kita pakai Telkomsel ya providernya. Pelan-pelan karena SIM card saya sudah potongan, takut nanti merusak slot SIM dari X5 ini. Dimensi HP ini luasan 74 x 66 x 16 mm dengan bobot seberat 129 gram. Lumayan enteng sepertinya HP ini. Pas di kantong saku depan kayaknya. Ini baterainya BL-5F sama dengan 6710, N93i, N95 dan N96. Baterai sudah terpasang, kita akan mulai on-kan unit ini. Untuk harga Nokia X501 di Juli 2024 berkisar 200.000 hingga 1,5 juta ya, tergantung kondisi, kelengkapan dan juga kenormalannya. Unitnya sudah on, kita akan mulai setup tanggal dan juga jam. Mudah-mudahan sinyalnya normal dengan baik ya, tidak terblokir oleh Kominfo. Ukuran layar 2,3 inci dengan tampilan LCD TFT 256.000 warna. Begini ya tampilannya, udah bening LCD-nya. Nokia X-series ini adalah penerus dari Express Music ya, ditujukan untuk kaula muda, fokus pada musik dan hiburan dengan tombol khusus. Yang sedang kita bahas ini adalah Nokia X-series seri jadul ya, bukan X-series seri yang Android. Kita akan coba urutkan seri X ini ya, dimulai dari X100, X101, X102. Ini adalah HP X seri low end ya. Dilanjutkan Nokia X200, X201 dan X202, masih di level low end. Lanjut ke X3, X300, X301, X302. Lanjut ke X5, kenapa tidak ada X4? Angka 4 untuk Nokia merupakan angka keramat. Spesifik tentang angka padu Nokia saya sudah bahas di Nokia 3410. Silahkan cek di kolom playlist untuk video 3410 by Nokia. X5 ada dua macam, X500 dan X501. Dilanjutkan di 2009 ada X6 kamera 5 MP dan di 2011 ada Nokia X7. Ganteng banget ini unit LCD AMOLED dengan kamera 8 MP. Demikian beberapa seri X ya. Kita akan lanjutkan review Nokia X5 Pinky Boy ini. Kita akan langsung tes kamera 5 MP dari X501 ini. Tombol shutternya ada di navigasi tengah ini ya. Kameranya sudah dilengkapi dengan lid flash. Oke, ini dia hasil jepretan dari Nokia X5. Di 2010 tentunya kamera Nokia ini masih jadi kamera andalan ya, baik untuk foto atau video. Jika dirasa video ini bermanfaat, menginspirasi, mengenang masa lalu, atau sekedar bernostalgia, mungkin bisa dibantu like, komen, share, dan subscribe-nya. Satu langkah simpel dari Anda sangat membantu channel ini untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan untuk yang berminat transaksi, diskusi ataupun kerjasama bisa langsung ke nomor WA ya, ada di pojok-pojok itu nomor WA nya. Kita lanjutkan buka-buka menu yang lain yang ada di handphone ini. Ini koneksinya ya, sudah tidak ada infrared di handphone ini. Kita coba cari profilnya, kita akan dengarkan sedikit ringtone dari handphone ini. Ringtone-nya sudah bisa pakai MP3 langsung ya. Mantap sekali suaranya, sudah double speaker unit X5 ini. Kita geser ke menu-menu yang lain. Oke, saya pikir yang di dalam sudah cukup ya. Kita akan coba cek panel aja. Panel MP3 player. Oke. Mudah-mudahan memorinya terbaca ya. Oke, memori sudah terbaca. Kita akan coba play sedikit-sedikit MP3-nya. Entahlah lagu apa ini, saya juga nggak paham ini. Untuk konektor charge dan handsfree-nya ada di bagian atas ini ya. Oke, saya pikir sudah cukup. Unit X501 di Juli 2024 ini masih sangat mantap sekali untuk dikoleksi. Demikian review singkat dari saya tentang Nokia X501. Nantikan video selanjutnya dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.